Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung curah hujan efektif, baik itu untuk padi maupun untuk palawija, yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung kebutuhan air irigasi. Untuk menghitung curah hujan efektif, sebelumnya kita perlu data curah hujan pada daerah aliran sungai yang kita analisis. Jadi kalau misal pada das tersebut ada lebih dari satu pos hujan, itu sebelumnya kita hitung dulu curah hujan das, bisa menggunakan metode aljabar, metode isohyet, atau metode polikontisen. Nanti data curah hujan das itu yang akan kita gunakan untuk perhitungan kebutuhan curah hujan efektif. Untuk tutorial saya kali ini, saya hanya akan menggunakan satu pos hujan. Jadi di sini saya pakai satu pos hujan untuk data pencatatan tahun 2009 sampai 2018. Jadi kalau hanya ada satu pos hujan, berarti kita tidak perlu menghitung curah hujan dasnya. Di sini data pencatatannya berupa pencatatan hujan harian mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember untuk tiap-tiap tahunnya. Nah, di sini data harian ini akan kita rekap dulu sesuai dengan periode tanam yang kita gunakan. Pada tutorial kali ini saya menggunakan periode per 2 mingguan atau tengah bulanan. Jadi untuk irigasi itu biasanya digunakan periode 2 mingguan, 10 harian. Kapan kita pakai itu disesuaikan dengan periode tanam pada daerah irigasi yang kita analisis. Jadi langkah pertama, kita buat dulu curah hujan 2 mingguannya. Bagaimana caranya? Ini saya kelompokkan atau saya jumlahkan data curah hujan di periode Januari yang pertama. Berarti dia 2 minggu yang pertama. Ini mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Kemudian untuk Januari 2, itu berarti total curah hujan mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 31. Semua untuk bulan-bulan lain langkahnya sama, hanya untuk yang Februari di sini saya bagi per 14 hari, jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Periode berikutnya tanggal 15 sampai 28 atau 29 Februari. Ini sama ya, Maret sampai Desember semuanya sama. Lakukan langkah ini untuk semua tahun. Di sini tahun 2009, 2010 sampai yang paling akhir yaitu tahun 2018. Kita akan masuk ke perhitungan curah hujan efektif untuk padi. Ini adalah data tadi yang sudah saya rekap ya. Ini dia tahunnya. Tahun data 2009, kemudian ini per periode tadi Januari 1 sampai Desember 2, ini total curah hujannya. Nah, ini dia saya linkkan ya, saya linkkan ke sini. Ini cocok ya, 341. Bagaimana menghitung curah hujan efektif untuk padi? Di sini kita berpedoman pada kriteria perencanaan irigasi ya. Sudah ada di sini untuk irigasi tanaman padi, curah hujan efektif tengah bulanan atau 2 mingguan itu diambil 70% dari curah hujan rata-rata mingguan atau tengah bulanan dengan kemungkinan tidak terpenuhi 20%. Ada 2 poin ya di sini. Dia 70% dari curah hujan tidak terpenuhi 20% probability-nya. Artinya di sini kita harus mencari dulu curah hujan dengan kemungkinan tidak terpenuhi 20%.
Kalau dia tidak terpenuhi 20%, berarti probability atau kemungkinan terpenuhinya adalah sebesar 80%. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai urutan probability ya. Nah, rumusnya nanti M dibagi N plus 1, itu untuk menentukan probability-nya. Sebelumnya kita lakukan yang pertama nanti mengurutkan data dari yang paling besar ke yang paling kecil. Karena ini data link di depan ya, kita akan copy dulu dia menjadi data yang value saja ya ini. Nah, ini berarti ini tadi nanti sudah enggak ngelink dengan depan. Masing-masing data per periode ini kita urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kita ambil ini sort largest to smallest. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah, continue with the current selection, supaya pengurutan tadi, sortnya tadi itu hanya berlaku untuk kolom yang kita pilih. Nah, ini kita lakukan untuk semua data. Semua data per periode. Nah, di sini saya gunakan data dari 29 ke 2018 ya. Jadi semakin banyak data, artinya di sini semakin banyak sampel, berarti akan lebih bagus. Jadi kalau di hidrologi itu kan minimum data untuk analisis itu adalah 10 tahun untuk agar supaya dia lebih benar-benar mewakili kondisi hidrologi pada daerah yang kita analisis. Kalau ada yang tanya data curah hujan dari mana, biasanya data curah hujan itu kita bisa peroleh dari dinas-dinas terkait, misalnya kalau di Jawa Tengah, di sini bisa di Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, atau bisa ke dinas PU atau kabupaten di masing-masing kota. Kemudian bisa juga dari balai besar wilayah sungai yang ada di masing-masing wilayah. Ini kita lakukan mulai dari awal sampai dengan akhir, dari Januari 1 sampai dengan di Desember kedua. Oke. Di sini kita sudah punya urutan data dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ini saya tambahkan urutan. Ini nomor 1 ya, urutan ke 1, 2 dan yang paling akhir. Ini 10 tahun. Oke, kemudian untuk mencari probability dengan rumusan M dibagi N plus 1. M di sini dia adalah urutan, ini urutan ya. Kemudian N adalah jumlah data. Nah, ini probability dia satuannya dalam persen. Saya akan nyari di sini urutan pertama dibagi dengan N plus 1. Jumlah datanya ini sama untuk semuanya. Ini saya kunci dulu. Nah, ini dia satunya dalam persen ya. Ini kita tarik ke bawah. Nah, ketemu bahwa urutan ke 1 probability terjadinya adalah 9%. Urutan ke 2 di sini 18%. Sampai di yang paling bawah urutan ke 10 itu probability terjadinya adalah 91%. Dari sini
berdasarkan KP tadi kita nyari RE. RE itu curah hujan efektif 80 dulu. Berarti RE 80 atau kemungkinan terjadi 80% atau curah hujan kemungkinan tidak terpenuhi 20%. Di sini berarti kita nyari urutan ke 80. Maaf, kita nyari probability 80. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini hanya ada 73% dan 82%. Berarti 80% itu ada di antara dua ini. Nah, kita akan gunakan forecast ya. Nah, ini karena tadi kita mau nyari 80%, 80% itu 0,8 ya. 0,8. Kemudian non YS-nya itu ini yang kita cari. Non XS-nya ini. Oh, maaf, salah sebentar ya. Ini ya, yang di sini. Kemudian ini. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk Januari 1 RE 80-nya itu adalah 96,8. Ini kita tarik ke sebelah kanan, tapi sebelumnya yang kolom probability saya akan kunci dulu. Kita tarik untuk sampai di Desember 2. Ini R 82 mingguan ya, karena periode tadi kita pakainya periode 2 mingguan. Dari sini kita akan menghitung curah hujan efektif untuk padi. Ya, curah hujan efektif untuk padi per 2 mingguan. Dari KP tadi curah hujan efektif itu adalah 0,7 dari R80. Maaf, ini bukan RE tapi R80 ya. Nah, begini. Berarti di sini sama dengan 0,7 kita kalikan dengan R80. Nah. Di sini kita sudah peroleh ya curah hujan efektif 2 mingguan untuk tanaman padi. Nah, untuk perhitungan selanjutnya kita kan yang dipakai itu RE harian. Jadi ini kita ubah dulu, yang 2 mingguan ini kita ubah menjadi RE harian. Bagaimana caranya? Kita bagi dengan jumlah hari pada masing-masing periode. Ini tadi pada Januari pertama itu 15, Januari kedua 16, Februari tadi 14, Februari kedua 14. Nah, ini saya copy. Kemudian kalau April itu kan 30 hari ya, berarti 15. Nah, ini saya copy kan. Oke. Nah, untuk Juli sama Agustus itu sama ya. Juli sama Agustus itu sama 31. Nah, ini kita copy. Ini kita sudah punya jumlah hari untuk masing-masing periode. Kemudian di sini kita hitung RE harian. Harian berarti RE 2 mingguan dibagi dengan jumlah hari. Ini adalah curah hujan efektif per hari untuk tanaman padi. Ini satuannya dalam milimeter ya. Jadi di awal tadi saya lupa bahwa satuan curah hujan di sini yang digunakan adalah milimeter. Kita lanjut untuk perhitungan curah hujan efektif untuk palawija. Kita buka dulu di KP. Ini di bagian kebutuhan air di sawah untuk tanaman ladang dan tebu atau palawija ya. Di bagian curah hujan efektif
di sini dihitung dengan metode oleh USDA Soil Conservation Service. Nah, ini keduanya diambil dari FAO guideline. Kita pakai tabel A27 dan tabel A28. Apa itu tabel A27? Itu adalah faktor koreksi curah hujan efektif berdasarkan nilai evapotranspirasi dan nilai curah hujan 2 mingguan. Kemudian tabel A28 itu adalah untuk faktor tampungan. Nah, ini ya. Faktor koreksi tampungan. Nih, dua ini sudah saya copy di sini ya. Ini faktor curah hujan bulanan. Ini curah hujan bulanannya pada lokasi. Ini ET-nya. ET-nya. Kemudian ini faktor tampungan. Nah, jadi di sini untuk menghitung kebutuhan air pada palawija, kita harus tahu dulu data etenol atau evapotranspirasi terbatas. Ini yang di sini saya warna merah, ini dari mana? Ini adalah dari perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Penman. Ini di sini saya sudah berikan angka, misal ini sudah dihitung sebelumnya dengan menggunakan metode Penman. Kemudian selain butuh ET, kita juga menggunakan curah hujan bulanan R80. Maaf, ini curah hujan 2 mingguan ya, karena periode kita 2 mingguan tadi. Nah, ini R80 dari mana? Tadi kita sudah menghitung waktu perhitungan RE untuk padi. Ini saya linkkan R80. Nah, ini R80 2 mingguan. Kita linkkan sampai di Desember 2. Kemudian di sini ada KC. KC ini untuk apa? Untuk ngitung ETC. Jadi ETC atau ET di sini itu diperoleh dari nilai etenol dikalikan ETO atau etenol dikalikan dengan KC. KC adalah koefisien tanaman. Misal di sini saya pakai nilai koefisien jagung ya, jagung kalau nggak salah itu 105. Ini saya copy 105. Kemudian karena ini ETO-nya dalam satuan milimeter per hari ya, ini kita ubah dulu dia ke 2 mingguan. Jadi nanti kita kalikan dengan jumlah hari. Jumlah hari tadi kita sudah ngitung. Maaf, ini di sini. Oke. Baru kita ngitung nilai ET atau evapotranspirasi tanaman diperoleh dari nilai ETO dikalikan dengan KC. Ini rumus dasarnya, ET adalah etenol, ETO dikalikan dengan KC. Tapi karena di sini satuannya masih dalam hari, kita kalikan dengan jumlah hari supaya dia setara dengan hujannya yang dianalisis per 2 mingguan. Untuk menentukan koreksi hujan efektif 2 mingguan, kita berpedoman pada tabel pada KP ya. Di sini yang kita gunakan itu hujan 2 mingguan R80 dengan ET-nya, ET tanaman. Nah, di sini kita lihat hujan 2 mingguan pada Januari 1 itu 96,8. Ini kita cari curah hujan bulanannya yang paling mendekati, ini saya ambil 100 ya. Kemudian untuk ET-nya di sini 13,82. Nah, yang paling mendekati ini 25. Tapi kita lihat di sini kosong ya. Ini kita bisa lengkapi dengan bentar, ini kita sama kita forecast ya. Forecast kita perpanjang. Ini yang dicari 25, kemudian non YS-nya ini. Kemudian non XS-nya ini.
dia sama dengan 53. Koreksi ujian efektifnya berarti ini sebesar 53. Nah, contohkan satu lagi. Misal yang 76 dengan 14. Kita cari 76 di sini paling dekat ini ya, 75. Nah, sama di sini 14 enggak ada. Ini kita pakai yang terdekat 25. Ini masih kosong lagi. Ini kita forecast-kan. Forecast 25. Jadi ini kemudian ke sini. Oke, ketemunya 42. Ini lakukan hal yang sama untuk data-data lainnya sampai di Desember, terakhir Desember 2. Nah, saya lanjut yang ke bawah dulu ya, faktor tampungan. Jadi kalau sudah koreksi ujian efektif, kita menentukan faktor tampungan. Ini kalau tampungan efektifnya misal di sini 20, 25 sampai 200, faktor tampungannya adalah sekian sekian sekian. Ini dari mana? Nah, ini dari KP juga. Ini ya. Ini. Kita misal faktor tampungan yang kita pakai di sini kita samakan dengan KP 1,07. Curah hujan efektifnya itu adalah koreksi dari hujan efektif dikalikan dengan faktor tampungan. 53 kita kalikan dengan. Ini dia masih dalam 2 mingguan ya. Ini hujan efektif, ini sudah ketemu hujan efektif untuk palawija tapi dalam periode 2 mingguan. Nah, di sini kita bagi dengan jumlah hari. Oh, di sini sudah ada ya, ini tak delete saja. Jumlah hari berarti ini kita bagi dengan ini. Nah, di sini kita peroleh nilai hujan efektif untuk palawija pada Januari pertama adalah sebesar 3,79 mm per hari. Ini lakukan untuk semua data. Ini kita tarik. Oke, begini adalah metode untuk perhitungan curah hujan efektif baik itu untuk padi maupun untuk palawija yang kita hitung berdasarkan pada kriteria perencanaan irigasi. Untuk perhitungan kebutuhan air, kita akan lanjut pada tutorial berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.